Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadirin semua, kembali kita bersama belajar di program kesayangan kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insyaallah, alhamdulillah bersama guru kita Ustaz Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah ada Kak Citra dan juga ada adik kita ada Ramdan, Zakwan dan juga Abizar. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, adik-adik semua, kita sudah membaca ya surat favorit kita nih, Masya Allah. Surat Al-Ikhlas, kelas kita baca bersama dengan Ustaz juga tadi. Bakal Ustaz, pada kesempatan kali ini, bisa dijelaskan Ustaz terkait surat yang tadi kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, Insya Allah. Bismillah, surah Al-Ikhlas ya. Itu diturunkan di kota Mekah, ya. Setelah turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Empat ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan arti dari Al-Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah, ya. Jadi tauhid nih, ya. Baik, surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang berlimpah, ya. Dalam salah satu riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, menurut keterangan Fakhrur Razi yang menjelaskan tentang tafsir surah Al-Ikhlas, dalam tafsir Ar-Razi surah Al-Ikhlas artinya dengan memahami pesan Quran surat Al-Ikhlas tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sifat-sifatnya, ya, yang mencakup tiga macam tauhid. Nah, apa saja? Yang pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat, ya. Orang yang meyakininya akan menjadi ikhlas dalam menjalankan agama Allah, ya. Nah, dan karena orang yang mati dengan ikhlas, dia akan bersih, dijauhkan dari api neraka. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa ternyata ya. Namun tentunya juga di balik keutamaan luar biasa ini tentunya terkandung makna dalam setiap ayat per ayatnya saja. Dan akan dibahas setelah segmen berikut ini ya. Insya Allah kita akan kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Insya Allah kita kembali. A'udzubillahi minasy Alhamdulillah kembali kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Adik-adik masih semangat? Semangat? Semangat, semangat. Yes, alhamdulillah. Tadi kita sudah kita baca bersama. Kemudian tadi Ustaz jelaskan makna di baliknya ya, latar belakang turunnya. Sekarang mungkin Ustaz bisa menjelaskan makna ayat per ayatnya, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Kita mulai dari ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam uluhiyah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ayat kedua, Allahus Samad. Dialah Tuhan yang berada di puncak dalam hal kesempurnaan dan keindahan. Zat yang menjadi tumpuan semua makhluk. Ayat ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Yang tidak melahirkan suatu apapun dan tidak pula dilahirkan oleh sesuatu. Nah, maka Dia Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak, Maha Suci Allah, dan tidak pula mempunyai bapa. Ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak pula ada yang menyamainya dari ciptaannya. Masya Allah, dalam sekali maknanya Ustaz ya. Ini yang membedakan kita dengan orang kufar adalah ini Ustaz ya. Iya. Ikhlas, tauhid,
Masya Allah. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan hanya Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi semua sesembahan-sembahan itu terhapuskan saatnya? Ya, hanya pada Allah saja ya. Masya Allah. Termasuk juga rasa takut kita hanya pada Allah saja. Iya, betul. Masya Allah. Adik-adik, takut hanya pada Allah. Gelap takutnya? Insya Allah. Ini jadi sebuah apa ya, penegak tauhid buat diri kita saja. Ya. Semoga Allah mudahkan kita. Semoga Allah mudahkan Allah. Masya Allah. Baik, ternyata tuh adik-adik yang biasa kita baca ternyata begitu dalam maknanya kalau kita maknai ya. Makanya dengan ini kita terus belajar, kita baca dengan penuh pemaknaan insya Allah. Baik Ustaz, kayaknya nggak lengkap nih kalau di program Yuk Ngaji setelah kita baca bareng-bareng, kemudian nggak dijelaskan makna arti-artinya, dan kita akan belajar ada tajwid apa nih yang bisa kita pelajari. Mau tahu nggak? Mau? Kita akan bahas setelah beberapa segmen berikut ini insya Allah. Kita akan kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adik-adik, alhamdulillah kembali kita bersama belajar di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, ada Ramdan, Zakwan, Abizar, ada Kak Cita, juga Ustaz Ridwan, alhamdulillah. Tadi udah kita baca bersama, kemudian juga diterangkan maknanya, kemudian arti per ayatnya, Masya Allah. Dan sekarang kini tiba saatnya buat kita, mari kita mempelajari tajwid di balik surat Al-Ikhlas ini ya, insya Allah. Kepada Ustaz yang persilakan. Baik, insya Allah. Ya, bismillah, di pertemuan kali ini, insya Allah, kita akan mempelajari makhorijul huruf, ya makhroj al-lisan ya. Apa itu makhroj al-lisan? Yakni tempat keluar lidah ya. Nah, di sini insyaallah kita akan mempelajari dua huruf ya, huruf qaf dan huruf kaf yang termasuk aqsal lisan. Apa itu aqsal lisan? Pangkal lidah. Nah, jadi yang pertama huruf qaf, yang kedua apa? Huruf kaf. Nah, huruf qaf makhrajnya itu ya diumpamakan ini lidah ya. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Gimana? Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Daging ya. Ya, daging. Yang lunak, daging. Kalau yang keras apa? Yang keras itu? Tulang. Tulang. Jadi ada dua nih. Ya. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Coba. Ko. 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 Ti. 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 U. U. Ku, ku, bako, bako. Nah, harus dipantulkan ya ketika sukun. Bako, bako. Lagi dan tebal, memantul dan tebal. Bako, bako. Lagi bako. Nah, coba dari siapa namanya? Hamdan. Fadhol, coba. Ko, ti, ku, bako. Ko, ti, ku, bako. Masya Allah. Satu. Ko, ti, ku. Bako. Nah, ya. Masya Allah. Abizar? Ko. Kencengin suaranya, kencengin. Ti. Ko. Ti. Ti. Ku. Bako. Baik, sekali lagi. Ko. Ti. Ti. Ku. Bako. Sekali lagi. Ko. Ko. Ti. Ku. Bako. Nah, coba diulang lagi. Ko. Ti. Ku. Bako, baik, masya Allah. Itu huruf qaf ya. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, daging ya, itu ya. Baik. Yang kedua apa tadi? Huruf kaf. Nah, coba. Ka. 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 Ki. 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 Ku. 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 Bak. 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 Nah, coba kamu. Ka. Ramdan. Ki. Ku. Bak. Ayo, Ramdan. Ka. Ki. Ku. Bak. Nah, baik, masya Allah. Ka. Ki. Ku. Bak. Masya Allah. Boleh diulangi lagi. Ki. Ka. Ki. Ku. Bak. Nah. Abis ya? Ki. Ku. Bak. Bak. Masya Allah. Jadi, ketika sukun huruf kaf ya, dia nggak boleh dipantulkan. Bak. Tapi bak. Nah, dia mengalir udaranya sedikit. Beda sama tadi. Nah, kalau kof dipantulkan. Bako. Dan tebal. Ya, kalau huruf kaf, bak.
Nah, makronya itu ya di pangkal lidah, huruf kaf ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak dan keras. Jadi di tengah-tengahnya dia, di depan huruf kaf. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut praktek ya. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf kaf dan kaf. Nah, harus dibedakan. Khalaqakum. Ayo. Khalaqakum. Sekali lagi semuanya. Khalaqakum. Sekali lagi. Khalaqakum. Bagus. Wal Qur'ani. Wal Qur'ani. Baik, huruf kaf tebal atau tipis? Tebal. Sekali lagi. Wal Qur'ani. Wal Qur'ani. Masyaallah. Qilalahum. Qilalahum. Baik, huruf kaf ketika kasroh ya. Masih tetap tebal. Jangan sampai dia dibaca tipis. Kalau tipis seperti huruf kaf. Nah, memang ketika kasroh dia ketebalannya berkurang. Yang namanya tafkhim nisbi. Ya, tapi dia tetap tebal ya. Qi, jangan qi. Nah, kalau qi huruf kaf. Qilalahum. Qilalahum. Naam. Wa aqsamu. Wa aqsamu. Nah, ketika huruf kaf bertanda sukun, bacanya tidak boleh ada jeda. Jadi pantulannya bersambung. Wa aqsamu, jangan wa aqsamu ya. Wa aqsamu. Ayo, 1, 2, 3. Wa'akosamu. Sekali lagi. Wa'akosamu. InsyaAllah. Wa'hukot. Wa'hukot. Lagi. Wa'hukot. MasyaAllah. Sukaro. Sukaro. Lagi. Sukaro. Yarzukukum. Yarzukukum. Baik, hati-hati ketika huruf qaf dan kaf berdampingan dan harokatnya sama dhamma, jangan sampai dua-duanya dibaca qaf. Misalkan yarzukukum atau dua-duanya dibaca kaf. Yarzukukum harus beda. Pertama qaf, kedua kaf. Yarzukukum. Ya. 1, 2, 3. Yarzukukum. Masyaallah, mumtaz. Yaktumuna. Yaktumuna. Masyaallah. Sukirat. Sukirat. Baik, coba Hamdan ya. Hamdan, silakan. Khalaqakum. Masyaallah, lanjut. Wal Qur'ani. Huruf hamzah ya. Wal Qur'ani. Wal Qur'ani. Naam. Qilalahum. Bagus. Nah, pantulannya tidak boleh ada jeda. Wa aqsamu. Wa aqsamu. Bagus. Wa aqsamu. Baik. Sukaro. Nah, kafnya ada alif kecil. Sukaro. Sukaro. Ini. Yarzukukum. Naam. Yak. 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 Tumuna. Bagus. Sukirot. Masya Allah. Sampingnya. Ya, ya. Silakan. Zakwan. Khalaqakum. Naam. Wal Qur'ani. Bagus. Qilalahum. Baik. Wa aqsamu. Bagus. Wa huqqat. Masya Allah. Sukara. Ya, betul. Yarzukukum. Yaktumuna. Bagus. Sukirat. Masya Allah. Sampingnya. Ya, Abizar. Bentar ya. Khonya tidak panjang. Ini bukan alif tapi huruf lam ya. Khalaqakum. Ayo. Khalaqakum. Bagus. Sekali lagi. Khalaqakum. Wal Qur'ani. Ayo. Wal Qur'ani. Sekali lagi. Wal Qur'ani. Nah, ini huruf hamzah bukan huruf ain. Wal Qur'ani. Ya. Ulangi nak. Wal Qur'ani. Naam. Ini. Qilalahum. Qilalahum. Iya, jadi ini panjang ya. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Ini. Wa'aqsahum. Baik, ini huruf qaf atau kaf? Huruf qaf ya. Jadi jangan dibaca wa'aq. Yang betul
wa aqo. Nah, memantul dan tebal. Wa aqo samu. Wa aqo. Coba. Wa aqo. Wa aqo. Nah, masya Allah. Sekali lagi, nak. Wa aqo samu. Nah, mu-nya panjang. Wa aqo samu. Wa aqo samu. Nah, pantulannya, nak. Wa aqo samu. Baik, nanti dilatih lagi ya ini ya. Coba, aqo. Aqo. Nah, seperti itu ya. Ya ini. Wa, wa huqqat. Baik, wa huqqat. Wa huqqat. Baik, ini. Su. Nah, huruf kaf dan ro saja yang panjang. Su-nya pendek. Ayo, sukaro. Sukaro. Nah, kaf-nya panjang. Sukaro. Sukaro. Masya Allah, yang ini nak. Ro-nya yarzuqukum. Yarzuqukum. Sekali lagi. Yarzuqukum. Lagi. Yarzuqukum. Masya Allah ini. Yaktumuna. Masya Allah ini. Sukirot. Sukirot. Lagi. Sukirot. Sukirot. Masya Allah, tetap semangat ya, diulang-ulang. Masya Allah, Abizar, kemudian juga Zakwan dan Ramdan. Masya Allah, masih tetap semangat? Semangat, semangat, yes. Insya Allah, dan kita akan kembali latihan di segmen berikutnya insya Allah ya. Insya Allah kita akan kembali di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kembali kita bersama di program belajar kita di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah masih bersama dengan Ramdan, Zakwan, Abizar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat karena kita belajar Al-Qur'an nih, masya Allah. Bersama Ustaz Ridwan dan juga Kak Citra. Baik, Ustaz, kita kembali latihan, Ustaz. Latihan, Ustaz, silakan, Ustaz. Baik, nah, sebelumnya kita baca semuanya ya. Nah, setelah itu dibacakan satu persatu dengan dikoreksi. Baik, kita baca bersamaan. Ya, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abizar, silakan. Abizar, Allah. Dari a'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, pokoknya di kalimat balasan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nirrajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir. Baik, sekali lagi coba. A'udzu billahi minasy syaithanir. Huruf sin, shin ya, shin. Alif kan. Shh. Menyebar sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ha-nya sekali lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat pertama. Qul huwallahu. Qul. Nah, qul huwallahu ahad. Coba sekali lagi. Qul huwallahu. Huwa. Nah, huwa monyong. Qul, nah perhatikan. Qul huwa, huwa. Qul huwa Allahu ahad. Ayo. Qul huwa Allahu
Iya, bagus. Allah. A tipis. Huruf lam di Lafzul Jalalah tebal. A ya Allah, jangan Allah, bukan O, tapi A. Allahus Samad. Ayo. Allahus Samad. Hus-samad. Ada dikali lagi, Nak. Hus-samad. Baik, sekali lagi. Allahus Samad. Lagi? Allahus Samad. Hus-samad. Allahus Samad. Lagi? Allahus Samad. Hus. Nah, ada dikali. Nah, ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Masya Allah, seperti itu ya. Terus? Lam yalid wa lam yulad. Baik, perhatikan huruf dalnya. Dia bertanda sukun. Dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam. Ya. Lam diulangi. Lam yalid. Lid. Memantul. Lam yalid. Lam yalid. Walam. Walam. Walam yulad. Baik. Walam. Walam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nanti kamu terus dilatih lagi ya, huruf dalnya ya. Semangat Abizar, semangat ya. Semangat Abizar. Sampingnya ya. Silakan, Abizar, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirwajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu. Nah, huruf lam sukun tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh qul. Qul huwallahu ahad. Yang dipantulkan hanya huruf apa? Baju di toko. Ya, ba, jim, dal, ko, kof. Ya. Jadi huruf lam tidak memantul. Jadi dialirkan sedikit suaranya. Qul. Qul. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul huwallahu ahad. Baik, sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Baik, ayat keduanya. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, masyaallah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Ulangi, wa lam yakul lahu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah, barakallahu fiik. Ramdan silakan. Ramdan silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirwahim. Nirwahim. Nah, hi-nya jangan sampai masuk hidung. Him. Him. Qul huwallahu ahad. Baik, perhatikan. Qul ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Naam. Allah. Nah, tipis. Allah bukan Allah, tapi A. Allah yang tebal apa? Huruf lam pada lafzul jalalah. Lafal Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Baik, ketika huruf tebal jangan dimonyongkan. Hus-samad ya. Hus-so ya. Di apa namanya? Naikkan saja pangkal lidahnya.
Allahus-Samad. Jangan hus-Samad ya. Ulangi. Allahus-Samad. Nah, bunyinya monyong tapi sotnya tidak. Allahus-Samad. Hus-Samad. Allahus-Samad. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Baik, qalqalah tidak boleh apa? Ada jeda. Lam yalid wa lam yulad. Tidak. Lam yalid wa lam yulad. Jadi huruf bersambung tidak boleh dibaca terputus. Ya, bersambung. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik, seperti itu ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Baik, Masya Allah. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf ketika sukun dipantulkan, ya. Ya, baju di toko. Ya, ketika sukun semuanya dipantulkan, ya. Selain itu tidak boleh. Contohnya misalkan huruf lam sukun jangan. Ya. Al, tapi al. Seperti itu ya. Huruf kaf juga bak, dia mengalir udaranya. Bak, bak. Huruf kaf tidak boleh dibaca qaf dan sebaliknya. Huruf qaf tidak boleh dibaca kaf. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Semakin buat kita terus semangat untuk belajar Quran ya, Ustaz ya. Karena belajar untuk aku kekurangan, Ustaz ya. Alhamdulillah. Terus semangat ya, insya Allah ya. Semangat, semangat. Yes, Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, kita telah berada di akhir segmen, Ustaz. Kami ada simpulan terkait. Baik, simpulannya adalah ya. Dalam kandungan surah Al-Ikhlas secara umum, surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang penetapan sifat keesaan Allah yang tidak membutuhkan perkara yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya, nah, karena kesempurnaan kekuasaannya, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, penetapan tauhid dan kenabian, kedustaan orang yang menganggap Allah memiliki anak, ya, serta kewajiban ibadah kepada Allah semata, ya, karena Quran surat Al-Ikhlas menjelaskan Allah Maha Esa dan hanya Dia yang memiliki hak untuk diibadahi. Ya, nah arti surah Al-Ikhlas itu sendiri memiliki beberapa penafsiran, ya. Nah, jika kita perhatikan dari ayat pertama hingga ayat keempat dalam bacaan surah Al-Ikhlas tidak ada satupun yang menyinggung kata Al-Ikhlas. Seperti itu. Masya Allah. Semoga memudahkan kita untuk bisa mentauhidkan ibadah Amin. Kita hanya pada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, adik-adik Ramdan, Zakman Abizar, Kacira Ustaz, Jazakumullah Khair. Kita akan tutup segmen kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.